Kok dia itu udah gak pakai baju? Mana baju? Kotor, niat. Kenapa kau pindah ke sini? Aku kau kusur sampai bawah, ah? Baru tidur sendiri ya. Baru jam berapa sudah pindah sini? Mana aku didorong-dorong sampai jatuh lah. Tidak aku tidur di lantai lah. As, bangun. Aduh, yo, aku ditendang. Ih, lera yakin. Terus kau gitu. Ini masak ibunya, masak kuyuknya. Ibunya masak kuyuk barusan. Oke, mau beli donat. Donat, donat pulang tuh. Ih. Tas. Turun. Melek lah. Masih tidur lagi. Nih. Subuh dulu. Nih. Bangun. Bangun. Bangun, bangun. Melek, 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 melek. Melek. Tuh, mama tuh keselak. Nggak kaku gini apa sih? Ma, ya. Ma, apa? Lihat nih. Apa? Nih. Ilo. Ilo tadi pas sholat ya kan bibinya masih. Ilo, ini nih mas udah tuh di sini tuh puasa ilo deh. Spray apa yang baru diterin? Kamu tuh tidurnya di sebelah sono. Kenapa malah nyungsep di sini? Semalam kan aku di sini kan. Oh, di sini. Pas yang melihat begini, anaknya berdiri aja di sini. Udah naik ngusel. Ngusel beneran ya di sini. Aku dijatuhin enggak? Jadi, aku jatuh. Gimana? Kamu kasur ukuran berapa di 90 cm? Nah. Oh, ya tidur pegel-pegel kok biarpun pojok. Tapi kamu nih kok di pojok kan aku di sini dong. Bangun. Tas. Turun. Tas mama mau ke warung kesono, bisa enggak? Bisa ikut. Temenan enggak mau ikut? Ikut. Bangun dulu, subuh dulu ya, sayang. Bangun dulu. Nanti tidur lagi. Kalau gak sekolah tidur lagi nanti. Tas, kakimu hitam tas. Nih, kakimu hitam. Nih, ada hitam-hitam situ tuh. Penonton lihat tuh, kakinya ada hitam-hitamnya. Kayak ayam. Ingat ya. Kok jengilar paling aku no. Nah, nanti papa jadi tugas nuci lagi. Asal donat udah menunggu, martabak udah menunggu. Aku tadi lupa ternyata ada martabak. Aku kepalang tanggung manggil tukangnya. Ya udah jawabin enggak aku.
Kamu jawabin enggak, saya sudah nyetop dia. Gimana? Sayang. Yes, ya. Anak papa yang paling cantik, ya. Kemarin minta foundation. Minta foundation. Udah dipakai belum foundationnya? Hah? Dipakai? Dipakai enggak? Melek. Melek dulu, melek. Ini tadi tarik nih. Ye, saya omongin. Kalau kamu udah malam, jangan kau bangun terus pindah kemari kalau papa mama tidur di sini dong. Ya? Mau gimana? Ini enggak muat malam-malam kan mau digelar susah, mama lagi tidur toh. Sampai kenapa? Lagi bagaimana kok teh gerben kono? Lagian kan tidur enggak cuma sebelah kamar doang aja. Balik. Mau masa beli-beli ringan, weng. Ya, belajar tidur sendiri. Naik. Masa ya tidur boleh tinggal di sini atau udah berdiri aja di sini? Ada mana kipas lalu patah ini mending, ya kan? Oh mau pindah tuh kipasnya matiin dulu. Iya kipas dimatiin dulu. Mau pindah. Jadi kan ada suara jebret begitu matiin kipas. Papa mama pun tahu. Nah, semalam karena papa mama tidur, jadi tidak tahu. Tahu-tahu udah berdiri aja saya kaget. Mantul. Iya, yeah, udah berdiri di sini. Apa benar? Kenapa kadras? Kenapa kadarnya? Sini dong begini. Ngapain berdiri di situ? Sini kalau mau gabung. Di tengah-tengah ada yang musel. Itu. Lebih mau main, mau diri mana nih? Kasur kecil begini. Mamanya mah gak berasa dia. Tahu berdiri, dijatuhin tahu. Hah? Tahu. Musel, musel selama lama. Lah kok saya ditenang-tenang ya saya jatuh lah. Kalau kamu jatuh ke bawah, bawa aja gitu. Black. Muka ke atas. Jadi beliin lah kalau belum bangun makan. Mending beliin itu aja nanas buat papa ya. Mending jagung-jagung. Jagung buat papa. Jagung apaan? Es krim jagung. Tasnya gak bisa dibeliin. Itu udah ke warung ulang tahun itu. Apa ini? Mama beli ke warungnya soalnya yang bertiga tas. Ada ponnya. Mama lagi bahagia. Semalam udah minta maaf sama papa katanya. Jadi sekarang dia belanja, gairahnya tinggi, gairah belanjanya. Udah gak lesu lagi. Ya orang habis tuh gimana gak mau belanja? Nah, habis mah dari kemarin samponya. Saya ini ya ampun, aku mana rambutku paling berminyak lagi. Pasti ya cepetan nih. Ikut temenin mama tam. Ini nggak suka dulu so. Kamu suka dulu. Bisa ikut mama. Kau anak satu-satunya wajar lah kalau kau ikut mama. Ya orang papa. Kalau mau pakai baju yang lain nggak apa. Yang penting kau pakai baju dong. Lah itu baju cakep kok. Ini baju siapa yang beli sih, jelek amat. Iya. Hah? Bapak lah. Tuh. Kamu ada ubahnya apa satu di sini? Mbak iya. Ya lagi itu mau nyambut. Ini lagi panas, gak jadi. Asun. Serius, Pak. Gak usah dicabut lagi ya.
apa yang kau pikirkan sampai kau rambutnya berubah begini? Ih, kentut corok bener kok. Oh, ini kentut bener ini rambutnya putih ini. Berubah. Udah panjang berarti ya? Udah panjang. Enggak usah dicabut. Biarin aja. Kau pakai minyak rambut kali ya? Simpan uang gua, anu kayak nang bengkel. Bukan genit kali. Mau gitu? Nah iya. Anak segitu katanya obat genit. Kamu katanya gatel tapi nggak ada kutunya tas. Bisa gatel. Iya. Mamon. Bawa kamar mandi. Ya, suruh pilih, suruh. Waktu kesiangan tidak bawa. Besok-besok ya, papa bilangin kalau papa tidur di sini lagi pindah di sini. Papa tuh lagi rapikan kasurnya. Oh, tunggu dulu sampai kasurnya dikelan jadi lebar, ya. Ayo, papa harus ngajak beli. Ngajak beli, weh? Ngajak kamu. Nah, karena kaget aja. Makanya kamu tak suruh gabung, dah. Kalau mau, ini gak usah ngajak mama pindah. Kamu aja tidur sini, gitu. Ngusel di tengah, gitu. Nah, bener, ngusel beneran. Kira enggak, gitu. Biasanya kan enggak. Biasanya narik mama yang suruh ke sono. Ya, belajar bobo sendiri dulu. Ya, hehehe.